Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Anak Kos Berbicara bersama aku Pujastuti. Nah, di sini aku memperkenalkan diri. Jadi, aku merupakan salah satu mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi Universitas Negeri di Kalimantan Timur, tepatnya di Universitas Mula Warman, dan aku mengambil salah satu jurusan yakni jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, buat adik-adik SMA nih yang sekarang lagi bingung, lagi pusing, kira-kira di perguruan tinggi nanti aku ngambil jurusan apa? Aku punya satu jurusan yang bisa aku rekomendasikan buat kalian, yakni jurusanku Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Siapa tahu adik-adik berminat dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yuk, simak penjelasan apa sih Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu? Cekidot. Nah, teman-teman semua, jadi apa sih Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa kita singkat dengan PGSD? Jadi PGSD itu merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hampir di seluruh universitas negeri di Indonesia. Meskipun tidak seluruhnya ada ya. Nah, tapi singkat saja, PGSD itu merupakan salah satu bidang ilmu yang membekali kita bagaimana caranya kita menjadi seorang pendidik sekaligus pengajar yang terfokus untuk siswa-siswi sekolah dasar ya. Di garis bawah ini, siswa-siswi sekolah dasar. Nah, di sini aku mau bilang kalau PGSD itu bukan jurusan yang mudah dan juga bukan jurusan yang terlalu sulit loh. Jadi buat adik-adik yang masih SMA kelas 3 yang bingung kenapa kalian harus memilih PGSD, ini dia. Nah, jadi adik-adik, PGSD itu kalau aku boleh bilang mahasiswanya smart banget karena dia nggak cuma belajar satu mata pelajaran aja atau terfokus sama satu bidang studi aja. Nah, dia terfokus pada banyak aspek, salah satunya misalnya bidang IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, dan Seni Budaya, serta masih banyak lagi ya. Nah, jadi banyak sulit nggak ya? Enggak juga. Jadi menurutku jurusan ini enjoy untuk dijalanin ya. Apalagi untuk adik-adik yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang guru, berprofesi sebagai seorang guru bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat loh.